الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخوتي في الله عزني الله تعالى وإياكم جميعا برا Salam TV yang berbahagia dan seluruh penonton yang masih setia ya mengikuti kajian kita, kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasiti ya, yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Baik. Ikhwati fillah azani az Allah taala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat hadirin dan penonton yang berbahagia. Pada pertemuan lalu sudah kita sampaikan ya, itu terkait dengan surah al-ikhlas ya surah al-ikhlas yang di situ ada uh, penetapan dan juga penapian ya terhadap uh, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu sudah kita jelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla lam yalid wa lam yulad tidak beranak dan uh, tidak diperanakkan. Uh, terakhir kita bahas bahwa Allah Azza wa Jalla uh, nafa hada wa hada Allah Azza wa Jalla telah menapikan atau menghilangkan ini dan ini. Maksudnya Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Artinya beliau Allah Azza maksud saya adalah tidak memiliki anak dan tidak juga memiliki ayah. Ah gitu kira-kira. Lam yalid ya tidak beranak berarti kan tidak ada anak. Lam tidak dilahirkan berarti kan tidak punya ayah. Begitu kan. Nah, Uh, dan dua-duanya dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa bada'a walad. Allah Azza wa <coughs> memulai dengan menafikan walad. Bahawa Allah Azza wa itu tidak punya anak. Dan jangan disangka bahawa Allah Azza wa berarti tidak mampu dong Allah Azza wa Pak Ustaz buat anak. Ini mumtani on lidatihi namanya. Ini mumtani on lidatihi. Tidak mungkin bagi zat Allah Azza wa Karena Allah maha kuasa. Karena Allah maha memiliki segalanya. Untuk apa lagi anak? Gitu. Dan ingat kalau nanti ada anak itu kan bisa jadi anak itu kan sudah jelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah disebut sebelumnya bahwa anak itu akan mirip dengan ayahnya gitu kan. Mirip dengan ayahnya mungkin dari sisi bentuk, sifat-sifat dan lain-lain. Ini enggak mungkin. Karena Allah Azza wa wahdaniyah kan. Ahad. Esa dalam sifatnya. Esa dalam perbuatannya. Esa dalam zatnya. Dan Esa dalam dalam nama-namanya. Jadi nggak boleh ada yang sama dari sisi apapun gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan mumtani on the Bukan Allah Azza nggak mampu nggak. Ini mumtani gitu. Nggak mungkin. Karena tidak boleh ada yang satu apapun itu yang menyerupai Allah Azza nggak ada. Ah gitu. Yang memisalkan, yang semisal dengan Allah Azza Kenapa Allah SWT memulai dengan menafikan walad yaitu lam yalid. Ya, tidak beranak. Ya gitu. Kenapa lihahamiyat kerat Karena ini sangat penting untuk menolak orang yang mendakwakan atau orang yang mengklaim bahwa Allah SWT itu punya anak. Balqala bahkan Allah wajallah mengatakan mattakhadallahu matkhodallahu Allah SWT tidak pernah menjadikan ada anak. Tidak pernah Allah SWT mengambil atau menjadikan ada anak bagi Allah SWT. dalam surah Al muminun ayat 91. Hatta walau sambil meskipun hanya sekedar penamaan. Berarti penamaan dia punya anak gitu ya. Penamaan itu pun tidak benar gitu. Tidak bisa. Fa walam yalid wa lam yattakhid waladan, maka Allah tidak melahirkan, t -t tidak punya anak ya, lam yalid ya, tidak beranak wa lam yattakhid waladan Allah dan Allah, Allah tidak mengambil tidak mengambil uh, satu orang anak pun tidak menjadikan satu anak pun. Banu Adam qad yattakhidul insanu minhum waladan. Anak-anak Adam terkadang menjadikan ya, Anak-anak Adam terkadang menjadikan manusia diantara mereka sebagai anak. Wahwalam yalidhu. meskipun dia tidak melahirkannya. Dengan cara apa dia mengambil anak itu bintabani dengan cara menjadikannya anak angkat? Kan itu kan ayahnya juga gitu kan. Seolah-olah dia punya anak gitu. Padahal bukan anak kandungnya gitu kan. Tapi dengan anak angkatnya. Au bilwilayah atau karena uh, perwalian ya wilayah ya. Au atau yang lain-lain lagi. Biasanya kan. Kalau apa namanya ini paman gitu kan, paman, abang, ayah, atau adik ayah, kita ini kan bagi mereka ibaratkan anak kan, karena wali kan gitu. Ah, gitu, baik laki-laki maupun -laki, perempuan, ini kan kita bagi paman kita kan, e, ibaratnya e, anak juga gitu kan, bagi mereka kan kita anak, meskipun statusnya kan kemenaan ke, keponakan, ah begitu kan, nah itu enggak jadi Allah mazhabarlek uh, tidak ada meng, me, apa namanya nih uh, menjadikan ada ada angkat tidak dengan cara anak angkat ya tidak menjadikan anak meskipun dengan cara anak angkat ataupun dengan perwalian aw berdiri atau yang lain lain manusia kan bisa melakukan seperti ini ketika dia tidak punya anak momongan istilahnya maka dia mengangkat atau mengambil anak abangnya anak kakaknya sebagai anak gitu kan uh, bagi uh, istilah kita kan itu anak juga meskipun itu keponakan kan gitu tetapi bagi Allah Subhanahu itu tidak ada, tidak ada yang seperti itu. Wa tabani mashru'in meskipun menjadikan anak angkat itu sesuatu yang tidak masyru', sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama ini. Amma Allahu azza wa jalla, adapun Allahu azza wa jalla, falam yalid wa lam maka Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya tidak ada punya anak dan juga tidak punya ayah gitu kira-kira. Baik. -kira walam makanan kenapa saya bahas ini padahal kembali padahal itu sudah kita bahas pada pertemuan lalu kan karena memang yang akan kita bahas ini memiliki hubungan yang sangat ketat atau sangat kuat dengan pembahasan yang akan kita bahas pagi ini ataupun pada kesempatan ini karena nanti kalau kita nggak uh, jelaskan ini agak sedikit nggak nyambung gitu kan dengan pembahasan yang akan kita sampaikan ini baik jadi Intinya Allah SWT tidak punya anak dan tidak punya ayah gitu. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Selesai kita di situ. Baik. Wala makana ya. Wala makana yaridu alal zihni. Dan manakala ada datang terbesit gitu ya. Di dalam pikiran. Ya. Alal zihni. Pardun sebuah kemestian. Apa yang terbesit di dalam pikiran yang dia itu adalah sebuah kemestian. Apa? ayakuna syai' la walidan wala mauludan bahwa ada sesuatu ada sesuatu yang la walid dan tidak punya ayah wala mauludan dan itu juga tidak dilahirkan ya lakinnahu mutawallid tapi dia punya anak ah gitu kan ada sesuatu katanya tidak punya ayah tidak dilahirkan tapi dia punya anak ya nafa hadal wahma alladhi qad yarid maka Allah azza menapikan dugaan-dugaan seperti ini yang terkadang terlintas dalam pikiran kita. Dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, yakullahu ahad," dan tidak ada bagi Allah yang setara, sesalah seorang apapun, siapapun dia, ya. "Walam yakullahu ahad," tidak ada seseorang, seseorang apapun itu yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ah, gitu, ya. Maka tadi kan dikatakan tidak punya ayah, ya tidak dilahirkan, tapi dia punya anak, Aha, gitu kan? Tapi ini pun dinapikan dengan cara apa? Wa miyakul ahad dan tidak ada yang setara, yang seimbang dengan Allah wajahalad siapapun. Wa idan lahu ahad kalau sana kalau sudah ternapikan ya bahwa bagi Allah wajahalad itu apa namanya entah apa apabila sudah dihilangkan bahwa Allah SWT ada baginya yang setara sudah dinapikan itu yang setara udah nggak ada yang seimbang udah nggak ada maka bagaimana lazima Allah yakuna dan maka mestilah dia uh, tidak punya tidak punya anak ah gitu nanti kalau punya anak berarti kan dia mirip nanti anaknya ini kan nanti bisa jadi sama kayak ayahnya akan jadi setara dia atau minimal 11-12 istilah istilah orang anak bapaknya kan nggak jauh beda gitu kira-kira ya istilah orang nggak jauh buah nggak nggak jauh buah jatuh dari pohonnya atau nggak jauh panggang dari api gitu kan artinya pasti ada 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 kemiripan padahal Allah wajahal tidak ada setara apapun dengan Allah dari segala-segala makhluknya ini ya walami akulah hukufunahat tidak ada yang bagi Allah wajahal itu yang kesetaraan siapapun tidak ada yang setara, yang seimbang salah seorang pun dengan Allah Subhanahu wa bi jami'i dalam semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Jadi ini enggak bisa ya. Jadi kalau kita katakanlah oh memang enggak enggak punya ayah, betul, enggak dilahirkan tapi dia punya anak. Ini juga ditolak itu tadi. ditolak. Kenapa? Karena kalau seandainya dia punya anak, anaknya ini pasti sedikit banyaknya mirip gitu kan. Jadi ini dinapikan dengan ayat yang mulia ini. Walam kufuwan Tidak ada bagi Allah Azza kesetaraan salah seorang apapun dari makhluknya ini. Subhanallah. Baik, ikhwat fillah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad S.A.W. Shalih al di surah. Di dalam surat ini, Surat Al-Ikhlas yang sudah kita sampaikan pada episode-episode yang lalu, episode yang lalu bahwa katanya memiliki atau mengandung sifatun subutiyatun wa sifatun salbiyah. Jadi dalam surah al ikhlas itu sudah include, sudah masuk di dalamnya sifat-sifat yang subutiyah, sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah, wa sifatun salbiyah dan sifat-sifat yang dihilangkan dari Allah SWT atau dinafikan dari Allah SWT. Apa saja sifatun subutiyah yang terdapat dalam surah yang mulia ini? asifatu sebutiyah itu ada pun sifat yang tetap di dalam surah ini yang pertama adalah lafzu jalalah lafzu jalalah lafaz yang mulia apa Allah allati al aluluhiyah yang dia itu mengandung sifat uluhiyah yaitu apa sifat ketuhanan ah gitu Allah. Allah. Allah kita tahu ya asal kata Allah itu aliha yang alihaya lahu ma'luh artinya ma'bud yang diibadahi kan begitu Nah, itu sifat subutiah yang pertama. Yang kedua, ahadun. Ahadun itu apa? Tatodom manul ahadiyah. Yang mengandung uh, makna ahadiyah yaitu keesaan. Kita tahu esa Allah SWT dari, sisi, dari empat sisi. Esa dari zatnya, esa dari namanya, esa dari per, uh, sifatnya, esa dari perbuatannya. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal, tidak ada yang seimbang dan setara dengan Allah Jalla. Yang ketiga, sifat subutiahnya adalah tatadaman as yang dia itu mengandung sifat somadiyah. Somadiyah itu apa? Somadiyah sudah kita jelaskan ada tiga maknanya. Pertama, makna somadiyah itu adalah maknanya adalah al-kamil, kesempurnaan. Yang kedua maknanya adalah la jaufa yang tidak berongga. Yang tidak berongga. Yang ketiga maknanya adalah seluruh makhluk menggantungkan yang menggantungkan diri mereka kepada zat yang maha mulia ini yaitu Allahu Azza wa Jalla. Nah, itu dia asomadiyah itu. Semua kebutuhan makhluk, semua makhluk bergantung kepada Allahu Azza wa Jalla. Dalam segala perkara. Dari perkara minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal, urusan pekerjaan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwati fillah ta'ala wa iyakum jami'an. Wasifatus salbiyah dan ada pun sifat salbiyah yang terkandung atau sudah include dalam surah ikhlas itu tiga juga. Pertama, lam yalid tidak melahirkan, tidak punya anak. Walam yulad dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan, ya tidak dilahirkan. Artinya tidak punya anak dan tidak punya ayah. Ah gitu ya. Walam yakullahu kufuan ahad dan tidak ada yang serupa tidak ada yang setara bagi Allah SWT siapapun. Jadi tiga ini dia. Lam yalid, walam yulad, lam yakullahu kufanahan. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak ada yang setara bagi Allah SWT. Ini sifat yang sifat yang salbiyah, dinapikan, ditolak, dihilangkan dari Allah SWT. Salasun <tuh> isba salasu isba salasu isbatin wa salasun nafiyin. Tiga penetapan dan tiga penapian. Jadi dalam surah al ikhlas itu terdapat tiga penetapan bagi sifat bagi bagi Allah SWT dari segala sifat-sifatnya dan tiga penapian ya dari sifat-sifat yang tidak layak yang tidak patut bagi Allah SWT. nafiu ya manuminal kamal al was dan penapian ini penapian tadi dalam yalid yulat yakul itu mengandung makna penetapan Penetapan apa? Kamal al ihadiyah wa somadiyah. Tentang kesempurnaan kemahaesaan Allah dan kesempurnaan somadiyahnya. Somadiyahnya kita katakan kesempurnaannya, kemaha apa namanya ini, kebergantungan makhluk kepadanya, kesempurnaan makhluk dalam bergantung kepadanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penapian itu juga sebenarnya semakin menambah ya kesempurnaan Allah Wajalla. Jadi kalau ada sifat-sifat yang dia itu menapikan, bukan dipuji dari sisi dari sisi penapiannya tapi dia dipuji karena penetapan kesempurnaan penetapan lawannya yang itu kesempurnaan bagi Allah ah begitu ya ikhwati taala wa iyakum jamian jadi intinya bahwa dalam surah yang mulia itu surah al ikhlas itu sudah ada tiga penetapan sifat bagi Allah dan tiga penapian ada tiga penetapannya itu apa Allah ya uluhiyahnya kemudian ahadiyahnya kemudian somadiyahnya oke okay. dan tiga penapian yaitu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad ikhwati fillah azza allahu wa iyakum jami'an <tuk sebeganya> alhamdulillah sudah kita selesaikan dan kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya yang tentu ini masih terkait ya dengan uh, apa namanya ini sifat dan nama-nama Allah SWT yang akan kita sampaikan setelah yang satu ini bertahan terus ya di salam TV sahabat keluarga Muslim. Ikhwatul azan ya Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya apa yang disampaikan oleh uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta Allah rahmatan wasi'atan. Qauluhu dan uh, perkataan Syekhul Islam dalam kitabnya Al Aqidah Al Wasithiyah. Ini kan kitab ini bukan bukan kitab Al Aqidah Al ya tapi syarahnya gitu. Kalau matanya itu tidak terlalu tebal seperti ini ya, dia kecil saja matanya ini syarahnya yang memang luas gitu ya. Taib. Pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabillah. Haythu yaqulu Allahu la ilaha illa هو الحي hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la na'um. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ar. Man ladhi yashpa'u indahu illa bi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوله حفظهما وهو العلي العظيم يا ini pernyataan uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al Aqidah Al Wasitiyah kita lihat wa ma wasafa nafsah dan apa yang Allah sifatkan ya dan apa saja yang Allah sifatkan dengannya ya terhadap dirinya di a'dami ayatin di ayat yang paling agung fi kitabillah dalam kitab Allah azza wajalla artinya Allah Allah azza wajalla Menyipati dirinya dalam Al-Qur'an ah ha, gitu haitsu yaqul Allah Azza wa berfirman, Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Allah yang tidak ada ilah, yang tidak ada sesembahan, la ma'budah bi Allah, yang tidak ada sesembahan, yang berhak diibadahi dengan benar, Illahu. kecuali hanya dia. Yaitu siapa? Allah. Al hayyu al qayyum, yang maha hidup, yang maha menegakkan. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah Azza wa tidak disentuh oleh rasa ngantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allahu akbar. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi idznih tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma dan apa yang di belakang mereka. dan mereka tidak meliputi dan mereka tidak meliputi dengan sesuatu dari ilmunya Allah illa basya' kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'an kursiyyu samawati wal arda. dan sungguh luaslah kursi Allah seluas langit dan bumi. Wala ya'udhu hifzuhum dan Allah tidak merasa lelah untuk menjaga keduanya langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Allahu akbar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita sebut dengan ayat kursi. Kita tahu bahwa ayat kursi inilah satu ayat yang sangat agung yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap sholat ya setiap setiap selesai sholat sholat fardu. ya ini kita dianjurkan untuk membacanya begitu juga uh, salah satu zikir ya yang kita baca uh, apa namanya ini uh, ketika kita hendak tidur ya juga dianjurkan untuk membaca ayat kursi ini. Ikhwati fillah anzani Allah ta'ala wa iyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia yang masih setia tentunya mengikuti dan terus memantengi ya acara demi acara yang ada di salam TV ini termasuk acara kita yang kita sayangi dan kita banggakan ini yaitu acara syarah al-aqidah al-wasitiyah. Kita lihat syarahnya apa yang akan disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Asyrahu syarahnya. Qauluhu dan perkataan eh, apa namanya ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibn Ibn, wa ma wasafa bihi nafsah dan apa saja yang Allah sifatkan dirinya fi a'dami ayatin fi kitabillah dalam satu ayat yang sangat agung dalam kitab Allah Azza dalam dalam satu ayat yang paling agung dalam kitab Allah Azza Wajalla wahadihil ayat sama ayatul kursi I ayat ini disebut dengan ayat kursi kenapa disebut ayat kursi li an nafiha di kursi karena di dalam surat itu kata karena di dalam ayat ini disebutlah kursi karena memang ada kata-kata kursi kan wasi'a kursiyuhu ah gitu kan kursi Kenapa disebut ayat kursi ini? Karena memang ada di situ ayat eh, karena memang disebutkan ya dalam ayat ini kata-kata kata-kata kursi ya. Wasi'a wal ardh. Luaslah, sungguh luaslah kursi Allah <tellan> seluas langit dan <tellan> bumi. Ya Al-Baqarah. Wa hiya ayatin fi kitabillah. Jadi dia gelarannya disebut dengan a'dhamu ayah. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim yaitu surah al-baqarah ayat 255 atau ayat kursi ini. Baik. Dan dalil ala an pada ذلك an nabiyya sallallahu alaihi wasallam saala ubay bin Ka'bin. Dalilnya yang menunjukkan hal itu yang menunjukkan bahwa uh, ayat kursi ini merupakan ayat yang paling agung adalah an nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam saala ubay bin Ka'bin. Ya. Nabi bertanya, ini kita untuk melihat dalilnya bahwa uh, yang memberikan uh, apa penamaan terhadap ayat ini disebut dengan ayat kursi dan dia a'dhamu ayat, ya ayat yang paling agung, kita lihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Qal." Nabi berkata, ayu ayatin fi kitabillahi a'dham, wahai Ubay?" Ayat ayat apa ayat apa yang paling agung dalam Al-Qur'an? Ah gitu. Ya. Ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah, arti Al-Quran? Faqala lahu, maka Ubay pun menjawab kepada Nabi SAW, Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Allahu la ilaha hayyul qayyum. Ini jawaban uh, Ubay. Fadaraba ala sadrihi, maka Nabi pun memukul dadanya. Memukul dadanya, dada si Ubay. Ya, waqal. Dan Nabi mengatakan, liyahnikal ilma abal mundir semoga Allah memudahkan kepadamu ilmu wahai mundir ya ya abal mundir semoga Allah memudahkan kepadamu ilmu wahai abal mundir ya ini hadis riwayat Imam Muslim ya dari sahabat Ubay bin Ka'ab yakni apa maksudnya semoga Allah memudahkan kepadamu ilmu wahai mundir yakni anna nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarra aqarrahu bi anna hadhihi a'dhamu ayatin fi kitabillah nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui 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 uh, kepada jawaban ubay bahwa ayat ini adalah seagung-agung ayat dalam Al-Qur'an wa anna hadha dalilun ala ilmi ubay fi kitabillah azza wajalla dan ini juga menjadi dalil menjadi bukti ya Uh, atas keilmuan Ubay tentang kitab Allah, tentang Al-Quranul Karim. Jadi bisa diambil beberapa kesimpulan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini bahwa Nabi SAW memang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, Nabi SAW berkata, "Ayu ayatin, ya, ayu ayatin fi kitabillah a'dham?" Ayat apa yang paling agung dalam Al-Qur'an wahai Ubay? Maka Ubay menjawab, "Allahu la ilaha illallahu al qayyum." Ya, maka Nabi SAW pun mengakui jawaban Ubay. Ya, ini menunjukkan Pertama kesimpulannya bahwa jawaban Ubay itu benar. Bahwa ayat yang paling teragung dalam Al-Quran adalah ayat kursi ini. Yang kedua ini menunjukkan keilmuan Ubay. Yang sangat besar dan luar biasa tentang Al-Quranul Karim. Nah, ini dia ikhwati billah. Azani Allah Ta'ala wa iyakum jami'an para pemirsa. Salam tipi yang masih mentengi dan masih bertahan dan masih mengikuti ya acara kajian kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Wa fi ala Dan di dalam hadis ini kata Asyai Muhammad rahimahullah. Wa fi dalam hadis ini dalilun ada dalil. Apa itu dalilnya? Ala an al Bahwa Qur'an itu saling yatafadal. Saling apa namanya ini? Uh, ya, Fadl itu saling... Uh, apa ya, saling memiliki kelebihan gitu. Ya, Tafadl saling memiliki kelebihan. Jadi, ini kelebihannya, ini, ini ini kelebihannya ini gitu. Jadi, semua ayat tentu memiliki keutamaan, tapi ada ayat-ayat tertentu yang memang didukung oleh dalil memiliki keutamaan tambahan. Ah, uh, gitu kira-kira ya. Secara umum, Al-Quran memiliki keutamaan semuanya. Dia semuanya adalah syifa, semuanya adalah rahmah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi ada beberapa ayat atau surat yang memang dilebihkan dari yang lain. Ya. Sebagaimana para rasul juga dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa sebagian mereka dengan sebagian tikar rasul faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man Allah wa minhum yarfa'u darajat. Jadi dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa rasul-rasul juga Allah Subhanahu wa lebihkan dari sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Seperti umpama Rasul-Rasul Azmi. Tidak akan sama dengan Rasul yang biasa. Yang tidak mendapatkan gelar Ulul, Az Ulul, Az Ulul Azmi. Kan begitu. Nah Al-Quran juga begitu. Jadi ya tafadhal dia. Ada saling memiliki keutamaan. Ataupun memiliki kelebihan. Antara satu dengan yang lainnya. Kita lihat. kamadalah aleyhi aydan. aydan alaihi hadits surah ikhlas. Sebagaimana juga ditujukan hal itu. Hadis tentang surah al-ikhlas. Ya. Wahada maudi'un. yajibu fihi tafsil. Dan perkara ini atau uh, kondisi ini wajib untuk kita terangkan. Artinya wajib ditafsilkan. Wajib dijelaskan. Wajib dirinci. Ya. Agar uh, kita semua paham tentunya itu maksud daripada Asyik Muhammad bin Saleh al-Uthaymin. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Fa'inana fa'inana nakulu maka sungguhnya kita mengatakan amma bi'atibaril mutakallim bihi fa'innahu la Adapun terkait dengan yang berbicara dengan Al-Quran yaitu Allah SWT Al-Mutakallim yang maha berbicara dengan Al-Quran itu fa'innahu la maka itu tidak memiliki saling tidak memiliki kelebihan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Lihat namu wahid karena yang berbicara tentang Al-Quran yang, yang yang menurunkan Al-Quran al, yang berbicara ya itu kan pembicaraan Allah semua tentang Al-Quran itu kan wahid. Jadi bagaimana bisa dilebihkan? Kalau kita bisa melebihkan kalau ada lebih dari satu kan kita bisa membandingkan oh ini lebih dari ini ini lebih panjang dari ini lebih besar dari ini kan begitu. Kalau ada lebih dari satu ini kan yang yang berbicara kalam sahibul kalam yang memiliki pembicaraannya hanya Allah. Enggak bisa dicafadol gitu kan. Tidak bisa. Kalau dari sisi yang berbicaranya. Tapi kan kita lihat yang bicaranya itu gitu kan. Itu yang mau kita lihat di sini itu maksud Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiatan. Jadi kalau dari sisi pembicaranya gitu ya tidak ada tidak ada tidak bisa kita katakan ini lebih dari, karena Allah Subhanahu wa esa tidak ada yang lain yang berbicara tentang Al-Qur'an kan yang berbicara dalam Al-Qur'an siapa yang berbicara dalam Al-Qur'an itu hanya Allah wa Ah gitu kan. Baik, wa amma wa mudu'atihi adapun terkait dengan uh, penunjukan ya terkait dengan penunjukan ayat maupun uh, tema-temanya. Ah gitu ya penunjukan ayat dan tema-tema ayat ataupun judul-judul dalam ayat itu fa innahu yatafadhal maka itu saling berlebihan atau saling memiliki kelebihan antara satu dengan yang lain. Kita lihat sebagai contoh supaya lebih jelas. Fasuratul Ikhlas allati fiha tsana'u 'ala Allah bi mata dhamanat hu min al-asma' wasifat laisat kasuratul Masad allati fiha bayanu hali U Abilah bin min haitsu maudu'. Sebagai contoh umpamanya surah Al-Ikhlas yang di dalamnya ada pujian kepada Allah dengan segala yang dikandungnya dari asma dan sifat dari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah laisat tidaklah surah al ikhlas itu seperti surah al masad yang di dalamnya penjelasan tentang Abi Lahab min haizul maudu dari sisi tema atau judul dari sisi tema ya kalau kita bandingkan antara surah al ikhlas dengan surah al masad atau surah al lahab kita sering dengar begitu maka kan berbeda gitu Tentu tema yang diangkat di dalam surah al-ikhlas kan lebih 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 agung. Kenapa? Dan itu sangat besar temanya dari sisi tema maksudnya. Kenapa? Karena surah al-ikhlas berbicara tentang asma dan sifat bagi Allah. Ah gitu. Sementara al-masad atau al-lahab itu kan berbicara tentang keadaan Abu Lahab. ah gitu kan. Jadi jadi dari sisi tema berbeda tentunya. Jadi saling berbeda dan juga ya tafadhol kan artinya saling memiliki keutamaan yang lebih dari yang lain. Tentulah surah Al-Ikhlas akan lebih besar keutamaannya ketimbang dari surah Al-Masad dari sisi tema gitu ya. Kadarnya terdapatal min hisu ta'sir wal fi fil uslub Begitu juga ya ada saling berlebihan dari sisi takhir pengaruh dan kekuatannya dari sisi bahasanya, dari sisi uslub atau gayanya, ya metodenya ah gitu ya. Fa inna ayat ma tajiduhu ayatan qasiratan lakin lil qalbi wa Maka terkadang di antara ayat-ayat yang kau dapati ayat yang pendek tetapi di dalamnya ada ada ancaman yang sangat kuat ya ada hal yang memberikan eh, hal yang menakutkan yang sangat kuat lil qalbi bagi hati wa dan sebagai nasihat. Memang dia pendek ayatnya tetapi pengaruhnya dalam hati kita sangat besar ya bisa kita takut dan sebagainya wa ayatan ukhra minha bi kathirin la ala ma dan kau mendapatkan ayat yang lain yang lebih panjang tadi kan ayat pendek tadi kalau kita bicara surah kan sudah ya kalau kita bandingkan surah al-ikhlas dengan al, al atau al-lahab tentulah al-ikhlas lebih utama gitu kan nah sekarang kalau kita lihat ayat ada ayatnya yang pendek tapi maknanya masya Allah luar biasa dan e, membuat hati jadi jadi takut ya dan nasihat yang sangat besar. Tapi ada ayat lain yang lebih panjang tapi ternyata tidak 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 seperti itu ya tidak seperti itu maksudnya artinya tidak seperti ayat yang pendek tadi yang membuat hati jadi takut dan sebagainya. Ha, demikian Ikhwati Fillah Selengkapnya nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini Jangan kemana-mana tetap di Salam TV Sahabat keluarga muslim <Sanian> Ikhwati Fillah ta'ala Wa iyakum jami'an jadi, sudah kita sampaikan tadi, kalau antara suatu surat dengan surat yang lain, seperti tadi, Surah Al-Ikhlas dengan Al-Masad atau Al-Laham, tentu dari sisi uh, tema yang terdapat di dalamnya atau kandungannya, tentu lebih utama Surah Al-Ikhlas, gitu kan? Itu satu surat. Kalau ada ayat, ini kita lihat kata asyik berikutnya adalah ayat. Ada satu ayat ya yang pendek memang, tetapi memberikan rasa uh, takut yang sangat kuat dalam hati dan sebagai sebuah mawibah, sebuah nasihat. Ya yang sangat besar tentunya. Tapi ada ayat yang justru lebih panjang tetapi tidak uh, mencakup tidak mencakup apa yang dicakupi di ayat yang tadi. Artinya temanya biasa saja. Maka kita lihat contohnya. Pemathalan sebagai contoh. Qauluhu ta'ala firman Allah wa Jalla. Ya ayyuhalladina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang dengan satu hutangan, ya, maka uh, apa namanya ini Satu hutangan, ila ajalin kepada sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Pastilah orang berhutang itu pasti memberikan tempo, kan? Ah, gitu. tubuh maka tulislah. Jadi, kalau kita berhutang itu sangat dianjurkan, ya, untuk kita tulis, kita catat, supaya jangan lupa. Ah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ya ya aman. wahai orang-orang yang beriman apabila kalian berutang ya yang ditentukan waktu yang sampai waktu tertentu maka tulislah hari apa dia berutang ya berapa utangnya kapan dibayarnya ah gitu kalau bisa ada saksi-saksinya juga jadi lebih jelas ya ah begitu ya al-baqarah 282 berarti kan tema ini terkait dengan utang kan ila akhiri sampai akhir ayat ini kan ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an ayat tentang utang kan gitu dalam surah al-baqarah ini baik Hadihi ayah, ayat ini kata Asyik Muhammad bin Salih al sahlun. Temanya itu mudah. Wal bahsu fi mu'amalatin tajribainan nas. Dan pencarian tentangnya, tentang ayat ini. Artinya kita, kita lihat dengan bentuknya di lapangan gitu realitasnya. Fi mu'amalat dalam interaksi-interaksi yang berlaku di antara manusia. Ya biasa kan orang yang berhutang ya apalagi orang yang berhutang kepada lembaga-lembaga tertentu ya pastilah memiliki syaratnya bukan hanya sekedar tulis mungkin harus ada foto harus ada barang jaminan ada ini dan ada itu ini 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 perkara yang mudah saja kita temukan bahkan di antara kita pun kadang-kadang minjam duit ke kawan gitu kan ke teman gitu ya tapi sayangnya kadang-kadang kita nggak catat kan itu pula kan nah, ya, artinya perkara ini mudah ditemukan dan Uh, ringan saja gitu. Jadi orang uh, santai aja biasa utang simpan apa namanya ini, pinjam istilahnya biasa saja pinjam utang, bayar utang itu hal yang biasa gitu kan. Walaysa fi hadza ta'sir alladhi Dan tidaklah ada dalam ayat yang kita sebutkan tadi tentang ayat utang itu ada pengaruh yang memberikan pengaruh seperti firman Allah berikut ini. Apa itu firman Allah berikut ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama yaumal qiyamah. Hanya saja kalian disempurnakan pahala kalian itu pada hari kiamat. anin nari wa udkhilal faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, Fakadafaz maka dia adalah orang yang sukses sejati. Wa malhayatul dunya illa mataul dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu Ali Imran 185. Nah, fahadhi tahmilu maani maka ayat ini kata Asyih mengandung ya mengandung banyak makna yang sangat agung. Fiha di situ ada ancaman. Wamoidotun dan ada nasihat. Watarhibun dan ada apa namanya ini? Ada hal yang memotivasi. Watarhibun dan ada hal juga yang menakutkan. Lesat ke ayat tidain misalnya Dia bukan seperti ayat utang yang sebelumnya. Maana al ayat tidain atwal minha meskipun ayat tentang utang itu lebih panjang dari ayat ini. Kalau kita lihat Ali Imran 185 dengan Ali Imran Eh, dengan al-baqarah 282 ya sangat jauh lah ini paling tiga baris dua baris gitu sementara Imran itu al-baqarah itu satu halaman dia itu tentang hutang semua gitu kan subhanallah jadi meskipun mungkin ayatnya lebih panjang ya ada ayat yang lebih pendek dari yang ini umpamanya tetapi dari sisi muatannya gitu ya dari sisi makna yang terkandung di dalamnya tentu tentu lebih dalam ayat yang 185 lima ron ini kan ketimbang 282 dari sisi Al-Baqarah -Ba -Al itu. Bukan berarti berarti Ustaz berarti ini nggak punya keutamaan bukan. Keutamaan umum ada semuanya. Tapi ada keutamaan-keutamaan tertentu yang uh, apa ya, yang tidak dimiliki oleh ayat atau surat yang lain ah, gitu. Seperti tadi ayat kursi. Ayat kursi ini Allahmu ayah yang kalau dibandingkan dengan 185 ini ya nggak bisa gitu. Ayat kursi ini kan luar biasa. Ah, gitu kan. Jadi apa namanya nih? Bukan berarti bahwa uh, jadi uh, ini nggak punya enggak jadi ini nggak punya uh, keutamaan tidak. Semua Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas Al itu memiliki keutamaan semuanya, keutamaan umum. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an baginya kebaikan dan kebaikan uh, bisa dilipat gandakan jadi sepuluh dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Itu dimiliki semua tapi kan ada ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu yang didukung oleh dalil lain yang menunjukkan bahwa dia memiliki keutamaan lebih dari keutamaan yang umum. Ah, gitu ya. Semua mahasiswa lulus, kita katakan sebegitu Semua mahasiswa lulus. Tapi di antara mereka yang lulus itu ada yang nilainya ah, gitu kan. Nilainya baik nilainya mumtaz nilainya predikatnya kom laut ada yang memuaskan ada yang idiosiumnya terpuji ada yang memuaskan ada yang ada yang puas saja dan seterusnya dan seterusnya gitu kan jadi begitu ya ini dari sisi apa namanya ini tema-temanya tapi dari sisi yang pembicaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa kita saling melebihkan satu dengan lain karena Allah Maha Esa nggak ada yang lain ini dari sisi tema-tema ayat-ayat tertentu. Jadi Syekh ingin membawakan, ingin mengapa ya? Ingin memberikan contoh yang lebih banyak untuk menegaskan bahwa memang uh, seagung-agung ayat dalam Al-Qur'an itu ya ini ayat kursi ini. Ah gitu. Jadi ada memang penjelasan yang uh, lebih rinci yang terkait dengan hal ini bahwa yang ada yang seperti itu yang dilebihkan antara satu dengan yang lain tentu dengan dalil semuanya. Kan begitu ya. Baik. Itu dari sisi tema-tema sebagaimana disampaikan oleh ...Shaykh Muhammad bin Sali al ta'ala rahmatan wasiatan. Kita lanjutkan. Qawlul mu'allif, perkataan mu'al mu'allif. Apa katanya? Hayithu yaqul. Al mu'allif mengatakan. Ya, mengutip firman Allah Azza wa ilaha illahu. Ya, Allah yang tidak ada ilah, yang tidak ada sesembahan. Yang berhak diibadah dengan benar, ilahu kecuali hanya Allah. Di hadil ayat yukbirullahu bi bil uluhiyah. Dalam ayat ini Allah azza memberitakan bahwasanya Allah azza wajalla sendiri dalam uluhiyahnya, sendiri dalam peribadatan kepadanya. Artinya hanya Allah azza yang berhak di ibadah satu tidak ada yang lain. Hanya Allah yang berhak di ibadah, tidak ada yang lain. Siapapun itu, hatta malaikat yang dekat dengan Allah, hatta para nabi dan para rasul yang diutus, tidak ada yang mereka ini berhak semuanya. Yang berhak diibadahi hanya satu-satunya adalah Allahu Azza wa Jalla. Wadhalika min qoulihi dan itu dilihat dari perkataan Allah La ilaha illahu yang tidak ada ilah kecuali hanya Dia. Yang tidak disembah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Lianna hadhil jumlah lianna hadhihi jumlatun tufidul hasra. Karena jumlah ini memberikan faedah al-hasra yaitu penyempitan. Ya. karena jumlah la ilaha illahu ini memberikan jumlah apa namanya ini kalimat ini memberikan faedah tentang al hasra Hasra itu penyempitan gitu ya pengepungan gitu ya penyempitan gitu wal isbat min hasri dan metode penafian dan pengisbatan ya yang seperti ini min 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 hasri ini merupakan sekuat-kuat Uh, apa namanya ini, uh, sekuat-kuatnya siang ataupun bentuk daripada uh, penyem, penyempitan makna. Jadi artinya bahwa dengan kita metode uh, penapian dan pengisbatan dalam satu rangkaian kalimat ini menunjukkan bahwa uh, apa namanya ini merupakan uh, kalimat atau cara yang terkuat untuk menyempitkan makna tertentu. Ah gitu. Di sini kan yang disempitkan apa? Yang disempitkan bahwa ibadah itu tidak boleh diserahkan, tidak boleh dipersembahkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Maka siap-siap kita doa kita hanya boleh kepada Allah. Ya, kita meminta hanya boleh kepada Allah. Padahal hal-hal yang memang tidak mampu kecuali hanya Allah gitu kan. Jadi semua ini ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tiap yang berbahagia adalah metode atau cara dalam menunjukkan apa namanya ini hal yang ingin kita sempitkan umpamanya kita katakan ya tidak ada mahasiswa yang lulus kecuali si polan umpamanya tidak ada mahasiswa yang lulus kecuali si polan berarti kan ada napi dan nisbat situ kan ah kita ada penapian ada penetapan ya tidak ada mahasiswa yang lulus kecuali si polan beda lagi kali ini 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 bentuk metode yang paling kuat di dalam penyempitan makna bahwa memang tidak ada yang lulus kecuali hanya dia gitu. Yang lulus hanya dia. Itu satu. Kalau kita saya bilang umpamanya ya. Eh mahasiswa ya, mahasiswa yang lulus adalah si polan umpamanya. Beda. Beda beda ininya, tekanan maknanya beda itu. Kalau saya bilang, tidak ada yang lulus mahasiswa ini. Tidak ada yang lulus kecuali si polan. Ah. Itu menunjukkan Hasrunya atau penekanan atau pembatasan kelulusan itu hanya kepada dia ini menunjukkan hal yang paling kuat gitu. Kan dinapikan lalu diisbatkan kan gitu. Nah, tidak ada mahasiswa yang lulus kecuali hanya sipolan. Beda halnya kalau saya bilang yang lulus dari semua mahasiswa ini adalah sipolan. Nah, itu itu memang apa juga gitu kan bahwa itu penetapan juga bahwa dia dia yang lulus tapi Uh, penetapan dia yang cara seperti ini pengungkapannya itu tidak terlalu kuat kalau dibandingkan dengan kalimat kita tadi tidak ada mahasiswa yang lulus kecuali hanya dia si Polan umpamanya beda halnya saya bilang uh, mahasiswa yang lulus adalah si Polan uh, penekanan yang yang pertama tadi lebih 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 ini lebih lebih apa ya lebih kuat gitu karena orang akan akan ini kan akan bingung semua tidak ada yang lulus waduh ada yang lulus Aha, Kecuali si Polan Wah itu senangnya gimana coba Wah oh, luar biasa gitu kan Tapi kalau saya bilang Yang lulus dari mahasiswa ini Adalah si Polan Itu gak terlalu kita juga gak uh, Gak kali. Tapi kalau kita bilang Tidak ada yang lulus oh, Orang tegang semua kan Baru nah, kita tetapkan Kecuali hanya si Polan Jadi dari sisi bahasi, bahasi, bahasa Indonesia juga Itu ternyata uh, Apa ya uh, dauknya itu ya Dauk namanya, dauk itu memang dapat juga gitu. Meskipun yang lebih dalam tentu dalam uh, bahasa Arab ya. Ikhwati fillah ta'ala wa jami'an. Ikhwati fillah ta'ala wa jami'an. Jadi ayat ini ya, ayat yang mulia ini, ayat yang paling agung ini. Ya, yang kita sebut dengan, sering kita sebut dengan ayat kursi. Adalah ayat yang sangat besar dan sangat luar biasa. Yang ya, yang e, agung karena di situ terkandung nanti ke depan akan kita jelaskan bagaimana Allah azza dalam menyebutkan di dalam ayat ini tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya yang sangat luar biasa dan agung Mungkin tidak sempat waktu kita lagi ya untuk melanjutkan dan untuk menyampaikan kelanjutan dari ini. Insya Ta'ala mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa ketemu di dan kesempatan ya di waktu yang akan datang. Hada wa sallallahu wa sallama nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Subhanaka Allah bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.